Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya turun memancing lagi. Spot masih sama di Sungai Jelutung. Kali ini saya coba untuk memancing udang. Udang gala. Mudah-mudahan ada rezekinya hari ini. Kita coba. Oke, kita lanjut mancing, Bos Bro. Oke guys, kita mancing lagi guys. Kita coba lagi di Jelutung. Spot Jelutung lagi guys. Airnya surut-surut ya. Awalah turun lagi lah. Pantas, kayak kadang tuh. Berputar-putar. Kita pindah, surut. Jelas setting tuh ya, arah kemana tuh. Kita coba di Jelutung lagi guys, spot Jelutung guys. Kondisi airnya itu agak tenang, jadi saya coba untuk mancing di tengah menggunakan jangkar. Tapi karena masih pemula, tidak tahu menggunakan jangkar, jadi posisi peraunya itu agak oleng. Cote kali tak? Pindah-pindah terus, maklumlah pemula. Angkat pancing guys. Dari tadi mengangkat pancing belum ada sambaran atau belum ada udang yang mengangkat pancing saya guys. Ya, apa yang kita instoi? Kita coba terus saja lah. Karena kondisi airnya cukup dingin atau sejuk ya guys. Berdoa terus saja lah. Apa tahu ada rezekinya. Lanjut mancing guys. Oh, pindah tuh MC main tengah dan pro. Salah teknik, jadi posisinya itu amburadul guys, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di depan, karena airnya itu tenang, jadi jangkarnya itu tidak mengikuti arus guys. Strike guys, jadi berputar-putar di situ terus. Apa ini guys? Aduh guys, strike, akhirnya strike yang ikankah guys, yang datang juga guys. Ikan guys. Meskipun ikan yang tidak pakai. Kok. Kita tetap bersyukur guys. Hah? Kenapa tuh? Sangat kah? Tong beda bentuk nih. Ya. Strike baung guys. Apa? Abang ke? Ngail ketiga kak Rai ke?
Bangkok tes anjok ya. Ayo kayak. Mudah-mudahan ada rezekinya hari ini guys. Target masih sama, udah enggak lah. Mudah-mudahan beri rezeki untuk dapat tanggal lah. Mancing-mancing lah. Oke, kita lanjut mancing. Spot jeltung. Ini pancing saya sudah turun semua nih guys. Oke, yang belum subscribe tolong pencet tombol subscribe-nya, dan belum yang baru bergabung dan tekan tombol loncengnya. Oke. Oke, kita lanjut mancing. Dek ikan toman sih. Halo. Toman ada guys tuh. Mudah-mudahan dicoba dan tahu tuh. Tahu. Nah, ini toman. Tahu. Tekok nang sangat. Tekok nang sangat. Kali ini saya coba untuk pindah lokasinya dulu guys. Saya pindah lokasinya di persimpangan. Di tengah-tengah sungai itu ada simpang. Karena sungai ini cukup panjang ya guys. Jadi ada persimpangan di tengah-tengah. Yang itu banyak menuju daerah-daerah lainnya. Di sungai-sungai lainnya. Jadi sungainya cukup besar ya guys. Kita coba lagi lah, lanjut mancing. Mancing lagi, mancing, 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 mancing. Hit. Ini bergerak guys. Kita tunggu guys, apakah yang akan makannya guys? Angkat pelan-pelan guys. Ah, ada guys, aduh guys, ada guys. Coba angkat pelan-pelan guys, strike kah? Nah, masih ada ini guys. Nah, apa ini guys? Tit. Apa ini guys? Aduh, pelepas guys. Lepas guys. Jijitnya. Endang tuh. aduh. Ternyata ada, guys. Sayang sekali. Ancurnya nih, ha. Umpan saya. Mungkin udangnya belum pas. Nih, umpannya, guys. Ancur. Kali, guys. Jadi bisa lepas padahal udah mau naik itu, guys. Pasang lagi aja, guys. Kosong. Isp
spot ini saya lumayan sibuk guys, karena beberapa kali anjing saya itu ditarik-tarik sama udangnya kali, ataupun ikan yang makan pancing saya, tapi nggak mau naik, nggak sangkut dipancing guys, nggak sangkut di kailnya, sayang sekali guys. Tidak tahu mana batu kuning. Bawa bapak kan pasti ya. Bilanya lagi. Kamu biasa iwak ngayon lang juga sih. Ano? Di pintu air sih. Oh. Sore lah yang saya tahu, malam saya juga tahu. Aduh. Tahu. Enggak melakat sih. KKL kita diganti deh. Sayang sekali strike ikan ini enggak sempat kerekam guys. Diantar ke tangga ikan putra. Ini ikan kedua yang saya dapat guys. Alhamdulillah masih diberi rezeki guys. Meskipun tak bukan target yang kita cari guys. Belum ketemu guys. Sampai kita lanjut mancing lagi. Yang penting ngail. Sal-sal ngail dah ya. Langgah ke HP kita tadi narik. Salah ada kan segala. Sudah buat. Jadi, oh jadi tuas Yudi ya. Dia kan yang mancing mana? Ini udah 5 tahun. Ah, ya. Alhamdulillah. Meskipun hari ini dapat 2 ikan dan bukan target yang saya cari, kita harus tetap bersyukur guys. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai sore dan sudah mau malam. Dan yang baru bergabung di video saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komennya, dan tulis saran. Ketik sarannya guys, meskipun kalau ada kekurangan di video ini. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi guys.